Muatan kebangsaan adalah pandangan, sikap dan nilai-nilai yang dicerminkan terhadap kesadaran akan identitas dan jati diri dari suatu bangsa, serta memahami pentingnya persatuan dan kesatuan dalam rangka negara. Muatan ini mencakup terkait pemahaman terhadap sejarah, baik untuk daya dan tujuan utama dalam membangun suatu bangsa. Baik, kemudian Pak, relevansinya wawasan kebangsaan dengan kondisi saat ini itu bagaimana ya Pak, menurut Bapak? Relevansi terhadap wawasan kebangsaan dalam kondisi saat ini, persatuan tengah keragaman era globalisasi di mana informasi dapat dan budaya, gitu ya. Informasi dan budaya itu dari berbagai belahan dunia sudah untuk diakses. Ya. Kemudian partisipasinya dalam demokrasi, kesadaran akan wawasan kebangsaan mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi. Kalau misalnya peran pendidikan dalam membentuk wawasan kebangsaan bagi generasi muda itu bagaimana ya Pak, peran pendidikan itu? Pendidikan dalam membentuk wawasan kebangsaan ya, khususnya dalam generasi milenial atau generasi muda pada saat ini ya. Pendidikan formal harus mengajarkan nilai-nilai terhadap cinta tanah air ya. Seperti toleransi, solidaritas, melalui pendidikan karakter siswa, diajarkan untuk memahami terhadap atau menghargai perbedaan, baik pendapat dan sebagainya, berempatnya terhadap sesama. Nah, di era digital, pendidikan itu dapat memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan wawasan kebangsaan melalui media sosial ya, dan media-media lain, tentunya untuk memberikan wawasan terhadap di era kepada anak muda tentunya ya, di era milenial seperti ini. Ya Pak, baik. Kalau misalnya bela negara Pak, kalau bela negara itu menurut Bapak apa ya? Bela negara menurut pada tingkat dan tindakan yang dilakukan oleh warga negara untuk mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan keutuhan suatu bangsa itu sendiri. Menurut Bapak, mengapa bela negara ini penting gitu di era modern sekarang ini, Pak? Tentunya pasti sangat penting, karena di era modern ini, ancaman terhadap negara itu tidak hanya berasal dari konflik militer, tetapi juga dari terorisme, cyberspace, dan isu-isu lingkungan. Ya. Sikap bela negara membantu masyarakat untuk lebih waspada dan proaktif dalam menghadapi berbagai tantangan di era yang modern ini. Oke, baik. Selain itu, masyarakat juga bisa berpartisipasi ya Pak dalam upaya bela negara selain melalui militer ternyata. Yes. Nah, menurut Bapak, bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya bela negara ini, Pak? Untuk masyarakat ya, untuk dapat berpartisipasi dalam bela negara, kita bergabung dalam kegiatan sosial yang mendukung komunitas ya, seperti program ketentuan kemanusiaan, kemudian pengelolaan lingkungan atau pengembangan masyarakat ya. Ini menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dan sesama, mengambil bagian ya dari bagian proses politik dengan memilih dalam pemilu legislatif lokal dan pusat. Oke, begitu ya Pak, baik. Yang saya tahu ini tentang wawasan kebangsaan itu, yang pertama kita mempunyai sikap nasionalis. Apa itu sikap nasionalis? Sikap nasionalis itu kita menanamkan di dalam diri kita itu bahwa di Indonesia ini banyak keberagaman, mulai dari suku, budaya, agama, dan lain-lainnya. Kemudian menurut Pak Gira, peran pendidikan dalam membentuk wawasan kebangsaan generasi sendiri itu menurut saya pendidikan yang
kita juga menjadi pelaku pembangun bangsa untuk generasi anak ke depannya. Iya. Kemudian bagaimana upaya Pak Dita untuk membilangnya? Saya itu mengikuti organisasi-organisasi, contohnya seperti saya menjadi panitianya, seperti itu. Terus saya juga ikut kegiatan ini, apalagi saya di bidang pariwisata ya Bu, banyak keberagaman gitu. Kemudian saya di bidang prodi saya ini, saya akan membangun Indonesia di pariwisata yang maju gitu Bu, sehingga pariwisata-pariwisata Indonesia ini terkenal di mancanegara. Yang pertama, menurut Ibu sendiri nih di hati kapus Cina, apa sih yang Ibu pahami tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu menurut saya apa adalah tentang pengetahuan mahasiswa juga, mungkin barangkali tentang kesatuan kebangsaan, terus pasir-pasir kebangsaan mungkin apa, terus pengetahuan mereka juga kayaknya kalau dimasukin seperti kata kuliah Pancasila, mungkin itu akan masuk nilai-nilai kebangsaannya. Jadi kalau nilai-nilai kebangsaan, wawasan kebangsaan itu tetap pengetahuan, terutama Pancasila. Ya, gitu, ada ya. Mungkin di dalamnya. Baik. Tapi ya, mungkin dalam itu harus ada ya. Sekarang kalau misalnya kita lihat wawasan kebangsaan dengan keadaan yang saat ini, relevan nggak Bu? Untuk saat ini mah mungkin dari nilai persatuan dulu ya Pak, kita lihatnya kayaknya masih ada anak-anak muda tuh yang kepang tarah gitu ya Pak. Jadi nilai kebangsaannya mungkin ada kurang atau gimana ya? Atau memang harusnya dari pihak pendidik ini yang harus lebih ditekankan lagi mengenai kebangsaan mungkin ya Pak? Iya. Mungkin ya? Iya. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya nih, selain dalam kehidupan tadi ya, dalam konteks budaya, misalnya gitu ya, gimana menurut Ibu nih wawasan kebangsaan dalam konteks kebudayaan? Nah, kalau dia di kehidupan itu mungkin dari pihak pemerintah setempat juga harus dipersatukan Pak, mereka harus digojok dalam masalah kebudayaan, dalam masalah ras, supaya mereka tidak terjadi gontok-gontokan, jadi lebih ditingkatkan kepada nilainya. Nilai pengertian tentang kebangsaan mungkin. Oh iya, Ibu. Ada pertanyaan berikutnya tentang bela negara. Menurut Ibu, apa yang dimaksud dengan bela negara? Bela negara itu mungkin meliputi tentang kesatuan dari negara kita. Nah, bela negara itu menurut saya, jadi warga negara itu harus tahu tentang kesatuan dan persatuan kita, supaya bela negara kita itu tetap ada konteksnya dalam melindungi negara, menurut saya gitu, menurut versi saya atau versi orang lain. Penting nggak menurut Ibu? Sangat penting. Di era modern sekarang? Penting, sangat penting, luar biasa untuk menjaga ketahanan keamanan nasional. Nah, Ibu sebagai warga negara Indonesia, bagaimana cara Ibu untuk mengikutkan atau menghadirkan diri dalam upaya bela negara selain dalam militer? Kan sekarang kan kita bukan militer gitu ya. Menurut Ibu gimana? Peran Ibu aja dalam bela negara. Iya, dalam lingkungan aja ya, kebetulan saya sebagai RW mungkin ya. Saya ceritakan dulu ini dengan persatuan lingkungan, dengan menjaga keamanan, dengan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, di antaranya mungkin itu karena saya sebagai RW. Jadi upaya bela negara yang paling kecil di RW itu ya jaga lingkungan kita. Keamanan, lingkungan, kebersihan, persatuan dan kesatuan termasuk di dalamnya semuanya lapisan masyarakat. Kami mewawancarai responden dari latar belakang usia, profesi, dan pengalaman yang berbeda. Secara umum, semua responden memahami konsep wawasan kebangsaan dan bela negara dengan pandangan yang berbeda, sesuai dengan latar belakang masing-masing responden. Menurut para responden, wawasan kebangsaan masih sangat relevan dan perlu diperkuat, karena pentingnya persatuan dan rasa nasionalisme di tengah-tengah keberagaman sara dan kemudahan akses informasi di era globalisasi. Responden juga mengungkapkan pentingnya peran pendidikan dalam meningkatkan wawasan kebangsaan, agar tercipta nilai-nilai cinta tanah air dan identitas nasional bagi para generasi muda. Dalam hal bela negara, semua responden menekankan pentingnya bela negara untuk menjaga persatuan,
keamanan dan melindungi kedaulatan negara. Bela negara penting di era modern karena ancaman tidak hanya datang sisi militer, tetapi juga dari aksi terorisme, kejahatan siber, dan isu lingkungan. Partisipasi masyarakat sipil dalam bela negara mencakup partisipasi aktif dalam menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan, bergabung dalam komunitas sosial, berpartisipasi dalam pemilu dan melakukan yang terbaik dalam kegiatan dan profesi yang digeluti.